Pemirsa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Senin 29 Agustus 2022 menggelar pilkada serentak yang diikuti 43 desa di 13 kecamatan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Suasana pilkada serentak terlihat di Desa Pembengis, di mana warga silih berganti mendatangi TPS untuk menggunakan hak suara. Pada pemilihan kepala desa serentak pada 29 Agustus 2022 ini, tidak ada suasana mewah di TPS. Terlihat kesederhanaan sejumlah TPS guna mensukseskan pilkada serentak. Ini seperti terlihat di TPS 02 dan TPS 04, di mana di TPS tersebut terlihat suasana yang apa adanya. Bahkan di TPS 02 dan TPS 04 Desa Pembengis terlihat antusias antrian masyarakat yang akan menggunakan hak suara mereka. Dalam kesempatan ini, PJ Kepala Desa Pembengis Muslimin mengatakan, pada momen pilkada serentak tahun ini dimanfaatkan masyarakat untuk memilih pemimpin desa untuk 5 tahun mendatang. Bahkan masyarakat rela mendatangi TPS pada pagi hari untuk menunggu antrian dalam menggunakan hak suara mereka. Diketahui untuk daftar pemilih tetap atau DPT di Desa Pembengis berjumlah 2.480 mata pilih dengan 6 TPS. Ia berharap pada pilkada serentak di Desa Pembengis ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan, agar kepala desa yang terpilih nantinya memang benar-benar menjadi kepala desa harapan masyarakat. Pilkada serentak pada tahun ini, yaitu tahun 2022, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita semua berdoa pelaksanaannya lancar, aman, dan terkendali harapan kita. Kemudian kami juga berharap siapapun yang terpilih nantinya itulah menjadi pimpinan di desa ini. Sementara itu, Satgas Pengamanan Pilkada Serentak Polres Tanjung Jabung Barat AKP Mukharor mengatakan, pihaknya selaku Satgas Pengamanan Pilkada Serentak terus memonitoring pelaksanaan pilkades di setiap TPS, terkhusus di wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, agar pilkada serentak ini berjalan aman dan kondusif tanpa hambatan apapun. Kami dari Satgas melaksanakan patroli gabungan dari Kodim, Polres dan Satpol PP untuk memantau situasi keadaan pada waktu pencoblosan, dan alhamdulillah sekarang situasinya dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.